Hai guys, sekarang kami akan menerokai sejarah Mat Saman Kati. Jom. Allahyarham Tuan Guru Muhammad Saman bin Muhammad atau juga dikenali sebagai Ustaz Mat Saman Kati merupakan seorang ulama tasawuf yang terkenal. Ustaz Mat Saman Kati pernah mengarang buku berjudul Ilmu Tasawuf. Beliau juga seorang pendakwah dan guru agama yang terkenal. Semasa hayatnya, Allahyarham banyak berdakwah di seluruh negara, Brunei dan Indonesia. Ini adalah salah satu tempat di mana Ustaz Mat Saman Kati pernah melanjutkan pelajarannya. Dulu, sekolah ini digelar sebagai Madrasah Maria. Kini, dipanggil sebagai Sekolah Menengah Agama Idrisiyah. Semasa beliau sedang melanjutkan pelajaran, salah satu daripada mudir sekolah ini adalah salah seorang daripada seorang ulama terbesar di Tanah Melayu bernama Allahyarham Syekh Abdullah Fahim. Beliau dikatakan tidak dapat menyesuaikan diri di sini dan beliau hanya belajar sini selama setahun sahaja kerana beliau menganggap kebanyakan pelajar-pelajar di sini adalah bersifat angkuh disebabkan kebanyakan pelajar di sini tergolong dalam golongan orang-orang raja dan orang yang berpangkat tinggi. So, beliau terpaksa berhenti sekolah dan pulang ke kampung. Jadi, hari ini saya hendak menunjukkan sedikit sebanyak tentang sejarah sekolah ini dan juga bangunan-bangunan yang agak lama yang terdapat di sekolah ini. Mari ikut saya. Ha, sampai dah kita kepada salah satu bangunan asal sekolah Madrasah Maria ini. Dulu, bangunan ini pernah dijadikan sebagai pejabat dan juga kelas untuk kegunaan para pelajar dan juga para staf. Disebabkan oleh bangunan ini sudah semakin lama dan juga kayu-kayu semakin rapuh, pihak sekolah terpaksa mengubah suai dan membaik pulih bangunan ini dan mereka menggantikan pejabat lama ini kepada pejabat baru di sebelah kiri saya. So, selepas kita cakap pasal bangunan ini, mari kita pergi menjajah oleh sekolah ini. Topik dakwahnya banyak berkisar ibadat tasawuf yang menurut beliau telah diamalkan oleh para rasul semenjak Nabi Adam lagi sehinggalah Nabi Muhammad. Ibadat tasawuf dilakukan secara khalwat. Ia juga dikenali sebagai suluk atau tarekat. Kedua-dua perkataan itu bermaksud jalan kepada Yang Maha Esa, iaitu cara pengabdian serta wirid dengan menyebut dan memuji, berserah dan bersyukur kepada Yang Maha Pencipta Alam. Nama sebenar Allahyarham ialah Haji Muhammad Saman bin Muhammad. Dan selalunya tentang solat, tentang belajar agama, itulah dia nak bercakap. So, kalau macam saya sendiri, peribadinya dia suruh jadi benda. Dia mengajar benda dia, ikut benda dia. Dan dia belajar dengan tipis dia. Tipis akhirat. Banyak benda dia. Saya mata 20 seorang nak angkat. Adik-beradik Ustaz? Semua 5 mak lah. Yang satu mak dengan saya 7 orang. Salah satu sebab satu dia kefasihan dia begitu. Dia mula pada peringkat awal zaman Nabi ni dia banyak gunakan dialek Indonesia lah. Sebab dia minat pada Buya Hamka.
Saya pergi Hamka berceramah. Dia minat. Jadi dia punya guru dia yang mengajar di ceramah di sekolah agama dulu adalah orang Indonesia. Jadi banyak pengaruh bahasa Indonesia cara berceramah. Kemudian ayat Quran dan hadis sentiasa ada di lidah dia lah. Kemudian cerita gurauan, sindiran kadang-kadang menarik minat orang lah. Sindiran dia pedih tapi secara lembut. Kata-kata ceramah dia yang lagi minat memang, memang orang minat lah. Orang kata kukau dengan ceramah dia. Pasal kitab tu kan Ustaz kan? Pasal dia cipta kitab tu. Satu kitab tu ambil masa berapa lama untuk dihasilkan? Saya tak perasan. Tapi tahu-tahu dia macam masa tauhid tu dah lama dah dibuat lah. Yang akhir-akhir ni dia banyak tulis dia tak habis. Dia disimpan kat sempat cetak. Dan sekarang ni masih ada satu buku tentang tasawuf. Sedang dicetak balik. Sebab masa dia buat percetakan tu tak selesai, dia tinggal. Kemudian kami dapat balik manuskrip tu. Sekarang anak murid dia lah, kawan saya, sedang buat percetakan. Kata dia nak keluar lah. So, tentang tasawuf. Asalnya dia, yang dia cerita pada saya lah, sebab besi dia banyak. Jadi yang cerita pada saya, asalnya dia belajar agama ni atas arahan ataupun didikan wajahan belajar saya lah. Sampai pada dia cerita tu, dia tak ada sipil yang tinggi lah dalam agama. Jadi dekat dia bercerita-cerita, jadi ulama agama tu, pergi perjawatan. Asalnya dia dia kata dia nak jadi polis. Jadi dia jumpa kawan dia polis, bukan polis. Kawan dia kata kawan dia pun bukan polis, polis. Jadi dia juga dengan dia lagi jadi guru drama, guru Quran. Kemudian dia mula buat ceramah Isra' kata saya, yang orang orang kampung tu cuma di sini situ saya. Dia orang kata itu bukan tarah ustaz, dia bukan tarah guru. Tapi dia ada taulah kalau tu. Dan dia terus mengajar lah, dia ambil untuk mengajar. Selain daripada kitab dia mengajar lah, dia salah seorang dia orang yang boleh mengajar kitab dan boleh ceramah. Ceramah dua bakat yang ni lah. Sebab kan dia boleh kitab ceramah tadi ni kan, dia boleh ceramah dan dia menarik lah ceramah dia. Kemudian dalam masyarakat ni dia merupakan guru kesendirian lah, guru pendakwah luar bebas, mendirikan sebuah madrasah, nama madrasah Islam yang sama ni lah. Penting dan dibuat pengajian di situ setiap malam Jumaat, setiap hari Ahad. Kemudian ada malam-malam tentu lah untuk dia jalankan tarikat ni. Memang dia berikan masa untuk anak-anak ni memang kurang lah, sebab dia selalu keluar malam ramah ni kan. Tapi kita ni takut. Tak tahu apa yang dia buat. Dia tak ada pun kita takut. Dia memang berikan dia banyak nasihat, banyak teguran. Memang dia teguran lah.
segi pakaian, akhlak, cara makan, ajak sembahyang, mana doa. Sebab dia disuruh untuk rumah dia. Dia tanya ni dia kecil, dia suruh azan. Kalau enggak lagi dah boleh azan lah. Kemudian dia dah sampai umur dewasa, dah remaja tu dah jadi imam kerawian lah. Ada cucu dia juga lah. Akan ni di praktis apa dia macam berseimbang gitu ni serius kadang-kadang dia gurau dia banyak kalau dia nak ceramah-ceramah dia banyak cerita-cerita yang lucu lah dia kadang-kadang kongsi anak-anak dan dia zaman tu kalau ikut tuan guru ni jarang bawa anak berkelah-kelah apa tapi dia bawa. Suka bawa berjalan lah. Jadi kalau orang sekali imbas tengok tak macam tuan guru. Dia memang gerak didikan dia tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Istana Iskandara. Istana ini telah disiap dibina pada tahun 1933 dan nama istana ini telah diberi bersempena nama Sultan Iskandara yang telah merintahkan pembinaannya. Seni bina istana ini ialah berdasarkan seni bina India. Saya rasa ini dan Asia Barat. Seperti yang anda dapat lihat, istana ini mendapat kubah yang menyerupai bawang. Istana ini dapat dikaitkan dengan tokoh kita Tuan Guru Mat Saman Kati kerana pada tahun 1964 Tuan Guru Mat Saman Kati telah dilantik menjadi guru agama di Istana Iskandaria. Jawatan ini telah disandang beliau hingga tahun 1970. Kemudian beliau telah dilantik menjadi salah seorang anggota Jawatan Kuasa Syariah Negeri Perak. Allahyarham, seorang ulama yang rapat dengan Istana Perak. Misalnya, dengan perkenaan Sultan Perak, Ustaz Mat Saman Kati dilantik menjadi Ahli Dewan Negara Perak mulai tahun 1978 hingga 1980. Pada 1 April 1986, Allahyarham dilantik menjadi Orang Besar 16 bergelar Toh Paduka Indera yang bertanggungjawab sebagai penasihat Sultan Perak mengenai agama Islam.